Jam 11 setengah 10 saya harus berangkat lagi. Enggak, saya lama
derajat, satu derajat itu perjalanan ini 200 tahun. Pak. Yang kedua, tanda orang yang susah. Ya. Kalau orang hati pertama, tapi tanda orang susah hatinya keras. Yang kedua, orang yang susah itu diantaranya apa? Sambil dia hatinya keras, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Malu dikit. Baik pada diri sendiri. Malu sama Allah. Malu sama Rasulullah. Sembayang pakai kos ketan doang. Malu sama Allah. Ahlak kita gak ada. Kadang-kadang anduk. Anduk ke sembayang. Bukan sorban. Oh. Malunya dikit. Kadang-kadang pakai tanah gunung. Dia berdiri. Tanah gunung berdiri. Berdiri usah dicapok. Kalau mau kaya, mau uang,
ya, apa yang bisa diharapin? Ya bahasanya yang enak, ya itu lemak lembut, itu udah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia mau supaya menghafal Quran setiap malam, mau sholat tahajud dari pagi sampai sore, kita mau ngapain aja, ibadat amal-amal kita kita lakukan. Kalau kita tidak mencegah dan lima ini, tidak akan menghadapi Tuhan kita di akhirat. Mau makanya jangan kira orang kalau punya kunci, kunci orang hidup bahagia itu insya Allah dibikin asik, dibikin nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu pokoknya kita berdoa aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah kabulkan. Yang bagaimana? Bagaimana aja? Doa yang diterima Allah bagaimana? Yang sekali baca istighfarnya kalau dia mau berdoa baru sebenarnya tidak bangun kita dari tempat ini kecuali Allah sudah kabulkan hanya kajian kita. Tidak bangun